Jambore Inovasi Kalimantan merupakan ajang tahunan yang dirancang untuk mendesiminasikan berbagai inovasi pelayanan publik sebagai bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Ajang ini akan dilangsungkan di Banjarmasin, tepatnya di Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam jumpa pers bersama awak media yang digelar di kantor Lantiga PKP 2A, kepala kantor tersebut berpesan agar setiap kepala daerah lebih peduli dan konsisten dalam mengatur kebijakan. Selain itu juga, dalam kebijakannya kepala daerah harus memiliki inovasi agar bisa memajukan daerahnya. Jadi ini Kalimantan, sejauh mana Bupati Wali Kota itu layak untuk mendapatkan penghargaan? Yang pertama, ini terkait dengan besarnya anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi PNS itu. Dengan adanya kegiatan tersebut nantinya bisa menjadi instrumen kunci bagi perubahan Kalimantan di masa depan. Kalimantan sangat memiliki potensi dan bisa menjadi daerah khusus dengan kemajuan yang sangat pesat bila selalu ada inovasi dan paradigma baru yang terus terbangun. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.